Soalan seterusnya, betul tak kalau kita pergi tengok orang sakit, orang kata tak baik? Kata orang sakit macam kita berdoa supaya dia sakit, betul tak? Habis kalau tak boleh kata, nak kata gana? Boleh tahan kau ni. Ada orang tegur dia, mu nak pergi di mana kan? Nak pergi tengok orang sakit. Orang tu marah, hei, tak boleh kata orang sakit tak baik, jadi payah baik, kata nak pergi tengok orang tak sakit. Ini kata nakal. Berarti bila lebih pada ulama, jadi bodoh lalu. Betul tak? Dahkan dalam hadis kata, i'adatul marid, ziarah orang sakit. Betul tak? Nabi cerdik tak? Nabi kata, ziarah orang sakit. Lepas tu kita kata, tak boleh. Maksudnya kita pandai pada Nabi. Ha, tu masalah waktu mengaji. Jangan sibuk nak mengajar. Mengaji dulu. Faham? Jangan manda-manda. Ziarah orang sakit tak salah. Nah, jangan orang sehat kita kata sakit. Faham tak? Orang kata, kata orang sakit, orang kafir, kita kena kata kafir. Orang Islam, kita kata Islam. Nah. Maka i'adatul mari dipanggil ziarah orang sakit. Faham? Arab panggil mari orang sakit. Neh? Maka salah habis kitab-kitab Arab. Sunat kamu menziarah orang sakit. Dan ini dia kata, tak boleh kata sakit. Gini, boleh kata orang sakit. Cuma sunat bila kita ziarah, mendoakan dia supaya sehat. Hak tu sunnah. Nah, yang dilarangnya, kita sampai ke orang sakit, kita tambah lagi penyakit dia. Atau kita beri tutup peluang dia untuk sembuh. Nah, gitu sunat kita pegang kat mana sakit. Nak? Letak tangan ke kat kaki dia. Allahumma anta syafi. Ya Allah, mu saja yang boleh menyembuh. Doktor, doktor cetong belaka. Obat-obat, selek je ni. Mu yang menyembuh. Nampak? La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada yang menyembuh melainkan persembuhan, kesembuhan dari mu seorang sahaja. Ishfihi, sembuhkanlah penyakit dia atau orang ini. Nak? Syifa'ullah ghayradiru saqama. Sembuh yang tidak lagi sakit-sakit. Sunat kata gitu. Dan kalau kau puang, tak boleh jamuh-jamuh gitu. Duduk jauh lah, baca gitu. Nak? Kaki jamuh pula. Kau puang tu sakit kopek, pergi pegang. Nampak? Awak danang. Mengamuk tu. Tu lelaki kau tu. Neh? Tu bukan sunat, tu munah dah pula. Duduk jauh lah. Hak tu sunnah. Nah, jangan kita sempitkan harapan. Adapun kita ziarah orang sakit, tidak salah. Nah, yang tak bolehnya kita tambah sakit dia. Pergi ziarah, kita kata gua ni, kawan aku macam gemuk kot dah minggu tu. tu tak boleh. Mari ngamal ni, mati lagi dah lah kamu. Tinggal mu seorang bilik ni. kawan tu pendek umur tu. Nak? Tu jahat belaka tu. Walaupun muka dia nampak kau berat, sunat kita kata nampak molek dah sikit pada maring supaya dia rasa ada harapan dan baik sangka dengan Allah Ta'ala. Nak? Minggu dah mu nyakit dia kawan. Mu tang kan dia lain 3 hari bawah tanah lah ke dah. Gurau benda gitu. Nak? Pada kita muka kita wakaf. Dah kata cakap Allah muka pun makruh. Siapa? Orang yang berusang dengan kematian. Nah, muka kita rekod dalam empat sunat ziarah orang sakit. Dia kata, dan tiada sunat orang yang memandikan orang mati dan mengkapangkan mayat dan menggali kubur ziarah orang mati. Ziarah orang sakit. Jadi dia takut tang tengok. Dia sakit dah. Assalamualaikum. Kesalahan tengok. Oh, tukang mandi. Dok sunat tukang mandi mari. Faham? Kerana dia jadi takut. Dia tukang mandi mari. Tukang mandi orang temari belaka. Gali kubur orang temari belaka. tu darah hok walik rendah naik balik. Nak? Dan walik palu baru tanah. Soalan.